Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jalan. Dalam kesempatan kali ini, Kaligrafi Jalan ini akan memperlihatkan cara pembuatan wall decor dengan sablon glitter. Hai sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kali ini Kaligrafi Jalani akan memperlihatkan proses pembuatan wall decor dengan sablon warna emas dan juga tabur glitter. Seperti apa pengerjaannya? Mari kita lihat saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sahabat-sahabat Kaligrafi Jalani yang ingin membuat wall decor dengan tabur glitter warna emas. Proses pembuatannya yaitu disablon seperti ini dengan tinta warna emas agar dasar dari taburan glitter tetap terang, tetap menyala seperti ini. Prosesnya yaitu penyablonan dengan manual. Dengan alat yang seadanya seperti ini, kita bisa berkreasi membuat wall decor tabur glitter. Nah, setelah disablon ini baru kita tabur dengan serbuk glitter seperti ini. Serbuk glitter warna emas seperti ini atau juga warna lainnya, warna perak dan warna-warna yang kita inginkan. Setelah penyablonan dengan keadaan basah, wall decor ini ditabur dengan glitter. Seperti ini penaburannya. Setelah penaburan baru di buang lagi seperti ini, dibuang, diketruk ke tempat glitternya. Nah, ini hasilnya, kita taruh di sini. Kita ulang kembali cara penyablonnya agar lebih jelas untuk cara pembuatan atau proses pengerjaan wall decor dengan sablon glitter. Berikutnya yaitu pembersihan atau finishing daripada glitter yang menempel di bagian samping-samping kaligrafi ini, yaitu cukup dengan menyapunya dengan kuas seperti ini agar glitter-glitter yang tidak menempel di cat warna emas menjadi rontok seperti ini, disapu dengan koas sampai bersih, dan sapuannya pun dikumpulkan agar nanti bisa dimanfaatkan lagi untuk pembuatan wall decor berikutnya. Seperti ini pembersihannya, tinggal menyapu saja sampai bersih. Kita ulang satu lagi untuk pembersihan sisa-sisa glitternya, yaitu seperti tadi, hanya menyapu saja di bagian
wadekor yang diberikan glitter. Untuk sahabat-sahabat kaligrafi Jailani dimanapun berada yang ingin membuat wadekor seperti ini, komen di video kami, atau yang ingin pesan wadekor kaligrafi dengan lafad bismillahirrahmanirrahim seperti ini, silahkan menghubungi kami di nomor 0895 37 58 00 747. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu merupakan sedekah. Insyaallah Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.